6 daripada BN. So kalau 10 minit jadi 12 atau 20 minit tak cukup masa kita. Jadi saya dah nasihatkan untuk pendek-pendekkan, tapi nampaknya nak juga gunakan maksimum 10 minit. Jadi saya hadkan 5 minit untuk seorang. Ya, Pasir Putih. Terima kasih. Sebab di peringkat jawatan kuasa ni tak perlu hurai panjang-panjang. Ya, rujuk perkara, rujuk butiran. Butiran ya. 11000 bomba dan penyelamat Malaysia. Kita lihat emolumen bomba ditingkatkan lebih kurang 100 juta daripada tahun lepas. Persoalan saya, adakah ini menunjukkan bahawa ada kenaikan pangkat dan juga kenaikan gaji kepada ahli-ahli bomba ini? Terima kasih kepada kementerian untuk ini. Tetapi saya tengok kepada 140600, insurans bomba. Tahun 2006 ada juga sikit, 2.837 juta. Tetapi 2017 tak ada. Jadi adakah tak ada insurans? Buat kerja bomba tak ada insurans, saya rasa membimbangkan juga. Jadi kenapa tidak diadakan untuk tahun 2017? Baik, kepada perkara yang kedua ialah 01600, program perumahan rakyat disewa. Jadi kita lihat kepada perbelanjaan daripada 2011 hingga 2015 ialah 456 juta, 2016 jatuh kepada 36 juta, 2017 turun lagi 6.8 juta. Jadi kalau kita bandingkan dengan program perumahan rakyat pula, program ini agak besar, meningkat. Daripada 2011 ke 2015, 266 juta, 2016, 470 juta, 2017, naik lagi 709.5 juta. Bermakna penumpuan, nampaknya penumpuan kementerian adalah untuk membuat rumah untuk dijual kepada rakyat. Saya sebaliknya tidak bersetuju dengan pendirian ini. Saya rasa terbalikkan. Kurangkan buat rumah untuk dijual kepada rakyat, tetapi banyakkan sewa. Kerana ini akan mengurangkan perbelanjaan rumah, isi rumah. Mengurangkan perbelanjaan isi rumah. Makna hutang tak ada. Kepada rakyat ini tidak ada hutang sangat. Bayar sewa saja, tak payah hutang. Dan tidak ada hutang, tak sakit kepala, tidak ada masalah, tidak ada masalah gejala sosial dan sebagainya. Jadi saya rasa tumpuan sepatutnya kepada program perumahan rakyat disewa, dan perlukan ini patut diangkat. Itu cadangan saya kepada kementerian. Akhir sekali, untuk 08000 kerajaan tempatan dan juga 10000 landscape negara, kita lihat di sana ada peruntukan-peruntukan untuk membantu PBT-PBT untuk memperbaiki keadaan di PBT-PBT. Kita tahu di PBT ini banyak keperluannya seluruh negara, dan kita lihat di sana itu lebih kurang 70% daripada penduduk kita ini tinggal di kawasan di bandar-bandar. Maka kita mesti menjamin kesejahteraan kehidupan kebanyakan rakyat kita di Malaysia ini yang berada di bandar. Jadi kementerian ini cukup penting, dan peranan yang dimainkan oleh kerajaan tempatan dan juga mempersiapkan kawasan yang lebih cantik untuk kawasan-kawasan di dalam dalam PBT ini cukup penting, dan saya rasa tumpuan ini patut dipertingkatkan lagi program itu. Dan kita lihat kepada butiran 100100, projek kecil di kawasan pihak berkuasa tempatan yang peruntukannya agak banyak juga, 336 juta seluruh negara. Jadi semuanya ini, program-program kerajaan tempatan, landscape dan juga projek-projek kecil ini boleh membantu semua PBT. Dan untuk itu, PBT di tempat saya, Pasir Putih, juga perlu pada bantuan. Kita tahu di Pasir Putih banyak masalah, sedikit masalah perparitan. Dan saya diberitahu ada juga program yang dibantu oleh KPKT kepada Pasir Putih ini. Saya harap program ini diteruskan secepat mungkin dan juga diperluaskan sikit supaya insya Allah masalah air bertakung dan juga penyakit disebabkan oleh denggi dan masalah penyakit-penyakit vektor, nyamuk dan sebagainya ini dapat dikurangkan daripada tempat saya. Dan juga taman rekreasi. Taman rekreasi ini juga penting untuk bandar-bandar, dan kita kena beri tumpuan bahawa di sinilah penduduk bandar ini boleh berehat, beriadah, dan keluarga mereka dapat berada di sana untuk merehatkan minda mereka. Jadi di sini saya harap insya Allah ada sedikit bantuan kepada
PBT Pasir Putih sendiri untuk mengadakan taman rekreasi yang yang lebih baik di Pasir Putih dan juga di bandar-bandar lain. Jadi dengan itu, terima kasih kepada KPKT.